akan kasih uang banyak di sini di Quick Round. Ya, di Quick Round ini saya punya uang 10 juta rupiah. Diperbutkan oleh seluruh pemain untuk malam hari ini asal bisa menjawab top survei. Gitu saja. Untuk itu ayo semuanya maju ke depan. Let's go. Silakan bersiap-siap. Orang 1 2 di depan, 3 4 5 di belakang. Mufti, Naomi, ketemu lagi di sini, ya. Untuk kalian tidak ada poinnya tapi ada uangnya. Pertama, saya akan berikan 1 juta rupiah. Siap ya, Naomi, Mufti, satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah perlengkapan apa yang dipakai tukang parkir? Pewiwitan. Ya. Pewitan, susah ya. Banget nih. Iya, namanya. Kan bunyinya tuh gini, prit, gimana? Nah. Survei membuktikan, ada nggak ya? Ada dong. Oh, peluit, pewitan. Yes, peluit. Ini adalah uang pertama untuk keluarga Aura Mufti, 1 juta rupiah. Silakan Bu Eti, Bu Aurel. Aurel siap, Bu Eti siap. Hadiah saya kasih tambah lagi. Kalau tadi 1 juta, kali ini adalah 1,5 juta rupiah. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, apa alasan orang yang lebih senior enggan bertanya kepada yang lebih muda? Aduh. Oke. Jawab. Hormat. Kok hormat? Licin ya? Iya, tadi kaget. Oh iya. Ingatan, merasa paling tua, Kak. Oh iya. Hormat jawabannya. Gila hormat. Nyambung enggak ya? Survei membuktikan. Ada enggak ya? Oh. My God. Ini tampaknya salah persepsi. Berarti, dengarkan pertanyaannya. Apa alasan orang yang lebih senior enggan bertanya kepada yang lebih muda? Malu. Survei membuktikan. Biasanya justru dari junior ke senior gak nyapa karena malu. Bertukar yuk, Pak Santoso ke depan, Bu Evi ke depan. Ayo, masih di sini, Aurel masih di sini juga. Aurel, Bu Evi masih di depan. Pertanyaan masih sama. Bu Evi siap? Apa alasan orang yang lebih senior enggan bertanya kepada yang lebih muda? Gengsi. Gengsi lebih masuk akal, tapi belum tahu itu top survei atau bukan. Kalau bukan, Pak Santoso siapkan jawaban lain ya. Survei membuktikan, ada nggak ya? Gengsi. Luar biasa rezekinya, 1,5 juta rupiah. Pak Santoso masih di sini, Bu Hetty silakan orang ke belakang. Orang berikutnya orang keempat. Keluarga Jinggo masih 0. Keluarga Aurel Mufti sudah 2,5 juta rupiah. Saya kasih hadiah lagi untuk Pak Santoso dan Bu Evi bisa mendapatkan 2 juta rupiah. Siap ya, 2 juta ya. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Tebak top surveinya, soalnya adalah selain ingin menikah, apa yang membuat kaget dari kabar seseorang? Meninggal. Iya.
Ada yang tiba-tiba, hey, gue mau nikah. Hah? Udah nikah, gue gak tahu siapa pasangan lu. Satu lagi, hey, situ kemana? Meninggal. Bisa. Survei membuktikan. Ada ya? Ada. Ada. Meninggal. Ada. Pak Santoso hebat. 2 juta rupiah. Silahkan. Oh. Bapak. Maju Talita. Kori, hobi bikin kue dua-duanya. Nih, ada uang lebih besar lagi. Setelah keluarga Jinggo akhirnya punya 2 juta, keluarga Aurel Mufti 2,5 juta, saya punya 2,5 juta rupiah lainnya. Siap. Jika tuyul memakai celana, benda apa yang akan selalu ada di kantongnya? Permen. Permen. Tuyul memakai celana. Benda apa yang akan selalu ada di kantongnya? Uang. Uang. Survei membuktikan. Masukin celana, masukin celana. Enggak, jangan jadi tuyul kamu. Makasih Kauri, makasih Tayuta. Raka, Samuel. Ini keluarga Jiko baru 2 juta. Keluarga Aurel Mufti sudah 5 juta rupiah. Hadiah terakhir ada 3 juta rupiah. Tangan dengan tombol. Tebak top surveinya. Ajakan apa yang diucapkan pegawai kepada rekan kerjanya di kantor? Ayo makan. Makan. Survei membuktikan. Ada ya. Ada dong. Oh yeah, oh yeah. Yes. Ada nggak? Kali ini keluarga Jinggo 2 juta, Aurel Mufti 8.